Padahal punya Onyo itu ketika dia down. Bahkan pernah kita cancel syuting karena tiba-tiba dia down, nggak ngerti apa yang dia buka, apa yang dia baca, saya nggak paham gitu. Jadi makanya kalau dia mau ada acara besar, terkadang handphonenya kita ambil dulu ya, baru dia bisa mulai main handphone lagi setelah kegiatannya selesai. Karena ekspresi ketika di kamera kan kelihatan banget ya teman-teman. Apalagi lagu-lagu Onyo yang dibawakan nih ya, kalau yang lagu besok ini lagunya lumayan riang lah, pasti kalian tahu. Dia pengen karena buat dia dance. Tapi lagu-lagu yang kebelakang-kebelakang itu galaunya apa, merintih-merintih. Kalau dia tidak resapi betul dari ekspresinya, ya kan, nanti akan ada komplain dari tim analisa untuk Onyo. Onyo itu punya tim sendiri. Jadi ini begini. Jadi saya harus menjadi pemimpin dan juga penetral untuk ke anak itu. Jadi Onyo gini. Iya, jangan tuh, jangan baca komen yang buruk-buruk gitu. Udah dibilang, makanya giliran sekarang di sini nih, aku kalau lagi komen yang buruk gini, aku lawan di depan dia. Jadi dia tahu sebenarnya bapaknya juga melakukan banyak tindakan ke untuk membela anaknya, ya, membela adik-adiknya Onyo, membela bunda gitu, ya. Jadi nggak boleh down. Banyak yang sayang sama Onyo. Jadi teman-teman, dia kalau ke yang lain tuh dia lumayan, sekarang udah oke, dia lumayan berani gitu. Tapi kalau kalian punya adik, keponakan, saudara, sahabat, ketika ada dirinya lagi ya kena down karena celotehan-celotehan dari akun-akun telur, buat saya itu harus diperbaiki. Dipulihkannya cukup sulit, ya. Dipulihkannya cukup sulit. Makanya kalau saya Onyo sukanya bagaimana, saya ladenin, ya. Sehingga saya harus bikin di lingkungannya itu nyaman. Itu makanya Onyo mainnya kesini. Kadang-kadang suka ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab, sehingga ya mereka lupa sebenarnya ya karma akan terjadi. Tapi sekarang ini gue gak usah mesti nungguin karmanya dia. Yang saya pikirkan adalah Onyo ke depannya nih. Ya, kayak apa dia mau recording, ya, selalu gagal. Kalau dia moodnya lagi gak oke banget. Moodnya lagi swang, swing. Ayah, gitu. Jadi, kadang-kadang recording tuh, waktu dulu kalau recording pasti saya temenin sampai selesai. Kalau sekarang saya paling main pulang sebentar, terus saya tinggal, atau saya pantau lewat video call, terus saya tinggal gitu ya. Ini teman-teman, ini aku kasih penjelasan di sini karena tidak ada yang diedit-edit, tidak ada yang dipotong-potong, sehingga semuanya teman-teman tahu. Kalian harus peduli sama sekeliling, baik itu teman, sahabat, saudara, keluarga, bersiap. Ya, sahabat, keluarga, saudara, semuanya, jika terjadi yang seperti itu, dan itu sangat berbahaya, ya, itu sangat berbahaya. Jadi harus dari kita yang peduli, ya, harus kita yang mau turun tangan langsung. Karena buat saya selalu bilang sama Onyo, kalau nggak ada ayah, nggak ada bunda, Onyo punya semua saudara-saudara Onyo yang dukung Onyo, karirnya Onyo, ngerti nggak? Ya, banyak yang dukung, banyak yang support terus. Oke? Jadi berdoa selalu ya. Oh, Onyo, dia selalu berdoa. Saya selalu bilang sama dia, berdoa dia paling utama. Tapi saya bilang gini, ketika berdoa meminta sesuatu diucapkan, dilakukan atau tidak. Gitu, ya. Dilakukan atau tidak. Jadi jangan hanya teori, tapi Onyo melakukan dari tindakan. Sehingga apapun bullying, tiba-tiba teman Onyo yang nanti dibully, jadi Onyo bisa belain. Ya, bagaimana bullying ini sangat berbahaya untuk kedepannya. Bunda itu dulu waktu zaman sekolah itu bullying. Ya, dibullynya benar-benar parah dibullynya. Kalau aku dengar ceritanya aja aku nggak sampai nggak berani share. Ya, tapi sisi yang dia harus dilakukan adalah ya harus diperbaikin dan dibela dari saat ini. Ya, jadi makanya untuk teman-teman terima kasih. Tuh Onyo jangan sedih, tuh banyak yang sayang kok, banyak. Jadi kadang-kadang dia suka
kepingin gini. Ohnya live sendiri ya, ya. Ohnya live sendiri ya, ya gitu. Ya tempatnya kan dia tinggal stek-stekin lampu doang sama ini doang udah gampang untuk dia live. Tapi saya tuh masih ya enggak gitu. Karena dia, ayo guys, jangan peduliin, ayo guys, jangan peduliin. Dia tuh lagi ngebangkitin dirinya dia sendiri. Gitu. Ntar abis itu diem lagi, ini lagi. Tuh, ini udah baca sendiri, noh. Udah banyak yang sayang tuh, baca sendiri tuh baca. Ya kan? Jadinya udah jangan peduliin. Kalau gitu, banyak yang pokoknya. Walaupun yang cinta itu cuma 2 orang, yang benci 8 orang gak berarti. Karena cintanya ayah bunda sama Uni itu melebihi cintanya mereka. Ya, paham gak? Paham. Jadi kalau anak ya cinta sama orang tua nilainya 1 gunung. Orang tua ke anak itu 2 gunung. Anak 2 gunung, orang tua ke anak 4 gunung. Ya, pokoknya tingginya semana orang tua pasti lebih tinggi lagi sayang. Jadi kebela ini udah pasti gak bela. Gitu. Ya, jadi semua kakak-kakak online, saudara-saudara online yang ada di sini semuanya pasti jagain Onyo. Yang penting jangan pernah menyakiti orang lain, merugikan orang lain, mematikan rezeki orang lain, nggak boleh. Arti, ya. Jadi pengalaman cerita aku sama Onyo itu udah banyak kejadian-kejadian sampai hal yang di luar nalar. Saya selalu ceritain dan kasih lihat tuh liatnya. Ada beberapa kejadian-kejadian yang saya lihat tuh liatnya. Jadi karena dia anak laki-laki pertama dia harus kuat, ya. Jadi dia kadang Onyo tuh ayah nggak capek, ayah nggak ngantuk, ayah nggak letih. Tapi buat ayah gini masih ada nafas, masih ada kekuatan, masih bisa melek ya melek. Gitu. Jadi ya jalani dulu, kerjakan dulu karena Onyo harus jadi laki-laki yang tangguh kuat, ya. Kan semua yang ada di etalase ya, kayak aku supaya cuma skincare nih, jadi aku suka skincare, jadi Onyo pengen handphone ya, si bapaknya sih gitu, ya udah ambil handphone buat dia pasarin, tumbler buat dia pasarin, jadi hal-hal yang dia suka. Jadi buat saya dari situ saya bisa lihat oh dia suka memasarkan sesuatu, makanya kayaknya selain musik Onyo juga bisa kita lihat di manajemen bisnis untuk kuliah ya Onyo. Karena baik kuliah kan ayah tuh ambil komunikasi, ya kan? Pokoknya masih ambil komunikasi okay. Ngambil manajemen bisnis juga okay, gitu. Jadi kan sambil bisa dipilih-pilih yang mana yang bagus buat ya kan? Jadi Onyo ketemu, oh sekarang ini pasarnya lagi di sini nih, orang pasar lagi di sini, sukanya lagi di sini ya Onyo. Lakuin itu, ya. Okay. Onyo lakuin itu. Pokoknya untuk Onyo. Harus semangat. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Terima kasih guys. Ini mohon maaf harus jadi panjang kali lebar karena harus sedikit-sedikit walaupun itu semut-semut kecil ini tapi harus segera diselesaikan ya. Ya tuh Onyo lihat yang saya mau Onyo banyak loh. Iya banyak orang-orang saya muncul semua. Muncul semua. Jadi orang sayang itu gak mesti mereka nunjukin Onyo aku sayang Onyo, gak mesti. Tapi di saat Onyo gini, ini baru ada lagi lebih lagi. Oke. Jadi jangan lihat yang jeleknya. Ya. Terima kasih buat semuanya ya. Nanti kita lanjutin lagi kalau udah selesai kegiatan gereja. Aku sama Onyo mau ke daerah Bogor, ke villa. Ya ada acara gereja di sana. Terus baru ntar selesainya kalau nggak capek ya live, kalau capek kita nggak live lagi gitu ya, tidur. Ya itu enaknya kalau punya usaha sendiri ya kan. Iya betul. Nah, tapi jangan tidur mulu nggak ya. Apa? Jangan rebahan mulu kan. Iya. Pokoknya itu paling sebel kalau tidur terus gitu. Karena dia kalau tidur waktunya dia bangun dia akan ya udah bangun sendiri. Tapi kalau disuruh ayo tidur siang, ayo dia nggak suka. Ayunya udah malam tidur kecuali itu sekolah ya dia terus suka. Iya. Oke, terima kasih. Onyo, ditunggu karya terbarunya, tunggu ya. Oke, tunggu aja. Pokoknya ini lagi ngeramu tentang lokasi syuting dan juga konsep-konsep yang menarik untuk lagu ini ya. Terima kasih buat semuanya. I love you. Terima kasih. I love you semuanya. Makasih yang udah support ya. Bye bye.